yang inspirasinya dari sarang lebah tanpa ada struktur horizontal atau vertikal yang ngebantu menguat strukturnya. Jadi ini saling terikat karena ini semua. Dan setiap titik sambungan ini tanpa ada lilitan lagi, karena disubungkannya dengan dowel kayu, dengan pasak kayu, dan bukan dengan sekrup. Salah satu tantangan yang paling utama yang saya temukan sekarang ini adalah justru mindset people atau masyarakat atau publik yang sayangnya gitu cenderung melihat rotan sebagai produk murah atau murahan gitu. Mereka tidak melihat tadi itu esensi kualitas proses man hour dan apa namanya bagaimana supaya si rotan ini bisa lebih dihargai lagi gitu.